Halo moms, this is here. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing resep perkedel jagung manis tanpa telur yang enak, renyah, crispy walaupun tanpa telur. Dan gak bakal keras juga, cara buatnya gampang, simple banget. Ditonton terus videonya karena aku bakal kasih tips supaya hasil perkedelnya renyah, enak, dan lembut di dalam. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Bunda-bunda bisa screenshot dulu. Nah oke, langsung aja ke cara membuatnya. Pertama kita iris-iris tipis daun bawang seperti ini dan juga daun seledri atau daun sop. Kalau ada yang gak suka daun sop atau daun bawangnya, boleh dipakai salah satunya aja ya. Tapi kalau ditambah dua-duanya lebih bagus lagi ya mams. Oke, selanjutnya kita sisir halus jagung manis. Di sini saya pakai 2 buah jagung manis yang ukurannya lumayan besar ya bun. Jagungnya kita sisir halus seperti ini sampai selesai. Nah, selanjutnya kita haluskan 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih serta garam dan penyedap secukupnya. Nah, ini bawang merah dan bawang putihnya sudah saya iris-iris ya, jadi kelihatan banyak gitu. Oke, ini bumbunya kita haluskan ya sampai benar-benar halus, kira-kira seperti ini. Kalau bumbu-bumbunya sudah halus, selanjutnya kita tambahkan irisan daun jeruk. Tapi kalau gak suka dengan daun jeruk, step ini boleh di skip. Ini aku tambahkan irisan daun jeruk supaya aromanya bakal lebih wangi lagi. Dan dengan penambahan daun jeruk ini bakal bikin aroma dan rasa perkedelnya tuh bakal lebih enak lagi. Oke, kemudian daun jeruknya ini kita ulek ya pelan-pelan saja dan gak sampai halus. Ini fungsinya supaya daun jeruknya itu wanginya lebih keluar. Nah, kalau bumbu-bumbunya sudah siap, selanjutnya kita masukkan irisan jagung manis tadi dan kita ulek juga sampai halus, tapi nggak terlalu halus-halus amat ya. Nah, kita uleknya sampai tingkat kehalusannya kira-kira seperti ini ya, Bun. Oh iya, di sini aku sengaja sisain jagung manis yang nggak dihaluskan supaya nanti ketika digoreng tekstur jagungnya itu tetap ada. Oke, selanjutnya jagung yang sudah kita haluskan kita pindahkan ke wadah ya, dicampur dengan jagung yang gak dihaluskan tadi. Oke, selanjutnya tambahkan kurang lebih 5 sendok makan tepung terigu dan kurang lebih 2-3 sendok makan tepung ketan. Nah, ini dia tips supaya perkedelnya itu hasilnya bagus, renyah, dan gak berserakan. Jadi tepung ketan ini bisa dikatakan sebagai pengganti telurnya gitu ya bun. Kemudian tambahkan irisan daun bawang dan juga seledri sesuai selera, kurang lebih 1 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, dan boleh ditambahkan sedikit ketumbar bubuk jika suka ya. Dan kalau suka perkedelnya yang lebih pedas, boleh ditambahkan irisan cabai rawit juga. Nah, semua adonan tadi kita campur aduk merata sampai kira-kira bentuk adonannya tuh jadi seperti ini. Oke, next kita panaskan minyak secukupnya, kemudian kita goreng perkedelnya dengan api yang sedang ya. Oh iya, sedikit tips ketika menggoreng, jangan gunakan api kompor yang terlalu besar. Ini fungsinya supaya perkedelnya itu matang merata sampai ke dalam-dalamnya. Karena kalau kita gunakan api kompor yang terlalu besar, biasanya di dalamnya itu belum matang dan di luarnya itu udah kelihatan gosong. Oke, jangan lupa dibalik perkedelnya ke sisi lainnya. Nah, sedikit tips juga nih, perkedelnya dibalik sekali saja ya. Jadi pastikan sebelum dibalik, sisi yang di bawahnya itu sudah kuning keemasan. Ini fungsinya supaya perkedelnya tuh gak nyerap minyak terlalu banyak. Nah, ini dia perkedelnya sudah matang ya, warnanya cantik banget. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Nah, jadinya kira-kira seperti ini bun. Nah, gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Warnanya pas, cantik banget, dan rasanya juga enak banget. Apalagi ada aroma daun jeruk yang menambah cita rasa dari perkedelnya ini. Nah, perkedel ini juga cocok banget nih buat menu sehari-hari karena rasanya enak, gurih, renyah, dan bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah dan simple banget. Semua keluarga pasti suka dengan perkedelnya ini. Oh iya, perkedel ini juga cocok banget nih dijadikan sebagai salah satu menu lauk
untuk yang punya bisnis makanan, karena bisa dibilang perkedelnya ini cukup ekonomis ya, karena gak menggunakan telur, apalagi sekarang harga telur lumayan mahal ya bun. Nah ini aku tunjukin ya bun, kalau perkedelnya ini tuh renyah, matangnya merata dan gak keras. Nah oke deh, sekian dulu ya video kali ini. Thanks for watching, don't forget to subscribe, like, share, dan comment. Sampai jumpa lagi, bye bye.